Ya, masyarakat khususnya netizen kini gemar berkongsi sesuatu kisah tanpa menyelidik dahulu kebenarannya. Ya, itu juga yang berlaku kepada pelakon, pelawat dan pengarah AR Badul yang mana tular kisah kematiannya. Ya, kami bersimpati kepada tuan empunya badan serta ahli keluarga yang terbalik kisah sebegini. Kisah selanjutnya dalam PDIVA. AR Badul masih hidup dan kini sedang berehat di kampung. Itu tegas pengerusi Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YCAT, Datuk DJ Dave. Beliau menyela tindakan pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita berkaitan kematian pelakon berkenaan. Malah beliau sendiri mendapat banyak panggilan telefon dan mesej bertanyakan hal itu pada awal pagi semalam. Berharap agar cerita tidak elok sebegini dihentikan segera. Menurut DJ Dave, sesebuah berita kematian sesiapa sahaja perlu disahkan oleh anggota keluarga sendiri. Tegas Datuk DJ Dave lagi, cerita tidak betul seperti ini akan menimbulkan panik kepada orang ramai dan menyebabkan perasaan artis itu sendiri tercalar. AR Badul telah menjalani pembedahan endogram di IJN pada Ahad lalu dan dijangkakan sekali lagi menjalani pembedahan kedua pada awal Mac ini. Lama PDIVA tidak mendengar kisah pelakon yang sinonim dengan watak hero di era 90-an yang wajahnya seringkali menghiasi drama-drama tempatan. Siapa lagi kalau bukan Ako Mustafa. Jika sebelum ini pemilik nama sebenar Muhaizat Ahmad Mustafa itu lebih selesa dengan kerja-kerja di belakang tabir sebagai produser menerbitkan program-program televisyen. Namun kini dengarnya ceritanya mula merindui kerjaya seninya yang ditinggalkan hampir 10 tahun. Ditambah dengan perubahan bentuk fizikalnya yang berjaya dikurangkan sebanyak 25 kg selama 2 tahun itu membuatkan aku bertambah yakin berhadapan dengan kamera. Actually, alhamdulillah, I punya acting training masih ada. So, I still remember all the techniques yang I belajar dalam acting classes. So, actually, I feel better now sebab I ambil break yang lama. So, bila I buat benda ni rasa fresh and exciting balik. Macam towards the end, kenapa I tukar is because asyik berlakon, watak yang sama. Lama-lama, benda tu macam jadi basi. Because kerap sangat kan. So, I feel better emotionally dengan mentally untuk berlakon balik sebab rindu. InsyaAllah this year I'll be making more of an appearance. Hopefully my acting will become more matang and more convincing. InsyaAllah as long as I dapat watak yang interesting lah. But dah mula dah jadi more active. So if you've been waiting for me, I appreciate it very much. And hopefully you can see more of me acting, and hopefully I won't disappoint all of you. Dikabarkan ayah kepada empat cahaya mata ini bakal berlakon dalam sebuah filem pertengahan tahun ini. Alhamdulillah, selamat kembali mewarnai dunia seni tanah air, PDIVA ucapkan.